قال الله سبحانه وتعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan kata-kata mereka iaitu pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa yang mereka katakan melainkan mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunkan segala dosa-dosa kami, ketelanjuran kami dalam setiap urusan kami, dan kukuhkan pendirian kami, serta bantulah kami berdepan dengan golongan-golongan yang kufur. Surah Al-Imran ayat 100. Dan dalam kesempatan waktu ini kita mahu membicarakan berkenaan tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh kita selaku umat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada petang ini kita memilih satu bahagian ayat Al-Quran diambil dari surah Al-Imran. Bermula daripada ayat 142 hingga ayat 146 yang menterjemahkan kualiti sebenar mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak main-main dengan iman dan kecintaan mereka kepada baginda. Ayat ini mempunyai latar belakang yang menarik berkaitan dengan perang Uhud, berkaitan dengan saat kematian Nabi, begitu juga pengisytiharan Allah berkenaan ciri-ciri mereka yang benar-benar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bermula daripada ayat 142 surah Al-Imran. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأَوْكُتِلًا قَلَبُكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu merasakan kamu semua boleh masuk syurga sedangkan belum lagi kelihatan bagi Allah golongan di kalangan kamu yang benar-benar berjuang, dan belum lagi kelihatan di kalangan kamu yang benar-benar bersabar? Dan sesungguhnya kamu telah meletakkan cita-cita yang tinggi, iaitu mati, mati syahid sebelum daripada ini. Tetapi apabila kamu dicampakkan ke situasi tersebut, kamu bolehlah lihat bagaimana keadaan. Tidaklah Muhammad itu melainkan rasul seperti rasul-rasul yang sebelum daripada ini. Apakah sekiranya dia mati ataupun tidur,
kamu semua memalingkan tumit-tumit kamu. Barang siapa yang memalingkan tumitnya, maka tidak sedikit pun memberi kesan kepada Allah, dan Allah tetap memberi ganjaran kepada golongan yang bersyukur. Tidak adalah manusia itu yang mati melainkan dengan izin Allah, dengan ketentuannya. Barang siapa yang berkehendakkan pahala di dunia, kami berikan. Barang siapa yang berkehendakkan pahala di akhirat, kami berikan. Dan kami tetap memberi ganjaran kepada golongan yang bersyukur. Berapa ramai di kalangan Nabi ditugaskan untuk berjuang? Bersama-sama yang golongan yang setia yang ramai. Maka sifat mereka sedikit pun tidak merasa hina, terkesan dengan cabaran yang mereka hadapi sepanjang mereka berada di jalan Allah. Mereka tidak boleh dilemahkan, mereka tidak menyerah diri, dan Allah Maha menyayangi golongan-golongan yang bersabar. Sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan ayat yang cukup berat. Ayat yang ditujukan kepada para sahabat dan dijadikan oleh kita sebagai pembaris, pengukur. Sama ada kita benar-benar mengikuti jejak langkah para sahabat ataupun kita bagaimana. Dalam kita menyebutkan berkenaan sayang dan cinta kepada Nabi SAW, tidak ada siapa yang boleh menandingi sayang dan cinta mereka kepada Nabi melainkan para sahabat. Generasi yang paling mulia adalah sahabat. Wali yang paling tinggi adalah sahabat. Pengikut yang paling setia adalah sahabat. Untuk menyintai Nabi, tidak ada jalan lain melainkan kita kena lihat bagaimana cara sahabat. Allah nyatakan sebagai cabaran kepada kita yang beriman bahawasanya syurga itu cukup mahal. Syurga itu cukup mahal. Perbezaan sikap antara orang beriman dan golongan munafikin. Golongan munafikin kerap kali menganggap syurga itu senang untuk dicapai. Seolah-olah senang sahaja, harganya murah. Sekadar mengamalkan Islam, sekadarnya ala kadar, kita boleh masuk syurga. Adapun golongan-golongan yang beriman menganggap syurga itu terlalu susah, menyebabkan mereka akan berusaha bersungguh-sungguh sampai ke maksimum daya usahanya untuk mendapatkan syurga. Inilah yang diterjemahkan oleh sikap Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sekiranya seluruh penduduk bumi ini telah pun dimasukkan ke syurga, tinggal seorang yang perlu dimasukkan ke dalam neraka. Nak dipenuhkan ke dalam neraka, aku bimbang yang seorang itu adalah aku. Aku bimbang yang seorang itu adalah aku. Pada hari yang sebut itu Sayyidina Umar, Nabi telah mengiktiraf, laukana ba'di nabiyya lakana Umar. Kalaulah selepas aku ada Nabi, mesti Allah akan lantik Umar. Tiba-tiba Sayyidina Umar yang cukup kuat imannya, dia merasakan dialah yang paling layak masuk neraka. Sebab itulah dia sangat layak masuk syurga. Allah mencabar dengan meletakkan syurga itu dengan jalan yang cukup payah. Apakah kamu merasa kamu boleh masuk syurga, sedangkan tidak terlihat di kalangan kamu yang benar-benar berjihad, benar-benar berjuang Islam? Ayat ini ditujukan pada asalnya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa kita jika dibandingkan dengan sahabat? Kesungguhan sahabat-sahabat takkan boleh kita tandingi. Ini ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan di Madinah. Termasuklah yang dimaksudkan di dalam ayat ini para sahabat yang awal-awal telah memeluk Islam di Mekah, diseksa macam-macam. Tetapi Allah tetap menegaskan kepada mereka dan kita, kamu ingat senang masuk syurga? Tidak. Susah masuk syurga. Melainkan Allah dah nampak di kalangan
kalangan kamu yang benar-benar berjuang Islam, berjihad, berjuang Islam. Mengapa kita orang Islam ni wajib berjuang Islam, menegakkan Islam? Sebab kita ni orang Islam. Kita ni bukan orang kafir. Kalau kita ni orang kafir, na'udzubillah, takpelah kalau kata saya tak terlibat dengan perjuangan Islam. Tapi kita ni orang Islam, dan Islam mesti dibela, mesti ditegakkan. Siapa lagi yang perlu tegakkan Islam? Kita bukan binatang nak serahkan tanggungjawab Islam tu pada orang lain. Kita ni manusia, dan kita ni Islam. Dan tanggungjawab sebagai seorang Islam mesti berjuang menegakkan agamanya, menegakkan agamanya. Kesan daripada Islamophobia yang dikempen oleh Barat saban hari sehingga hari ini, bila sebut berkenaan perjuangan Islam, merasakan ini tugas orang lain. Ataupun bila sebut perjuangan Islam, ini kerja mengganas, bukan kerja saya selaku Muslim sederhana. Sedangkan Allah meletakkan orang yang beroleh syurga itu mesti hidupnya berjihad di jalan Allah. Wala ya'lamu as-sabirin. Allah nak tengok di kalangan kamu yang benar-benar bersabar. Benar-benar bersabar. Sebab apa saya ambil ayat ini dulu? Sebab kita nak buat kesimpulan, kesimpulan yang diseragamkan oleh Allah daripada ayat 142 hingga ayat 146. Seragam sabirin. Dan masjid kita pun nama sabirin. Sabirin, orang-orang yang bersabar. Allah nak tengok di kalangan kamu yang bersabar. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Mereka, kamu semua telah meletakkan cita-cita yang tinggi, yang baik, cita-cita nak mati syahid, merujuk kepada para sahabat yang tak sempat melalui perang Badar, perang yang cukup istimewa, memisahkan antara hak dan batil, perang yang legend. Di kalangan para sahabat yang tak sempat merasai perang Badar, mereka mengatakan sekiranya Allah timpakan ke atas kami peperangan seperti perang Badar, kami akan berusaha bersungguh-sungguh supaya kami beroleh syahid seperti para sahabat yang telah memperoleh syahid di Badar. Maka akhlak pengikut Nabi SAW mestilah meletakkan cita-cita tertingginya adalah mati syahid. Cita-cita tertingginya mati syahid.